Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Sekarang papi lagi di ini ya, di kedai kopi atau di pembuatan kopi ya. Kita lihat gudang kopinya, cara buat biji kopinya, tersangrai. Oke, ini dia teman-teman ya. Ini alat roasting kopi. Alat roasting kopi ya, nanti hasil roastingnya dikeluarkan lewat sini ya, jadi saring di sini ya. Duh, teman-teman, jadi asap roastingnya dia langsung dibuang lewat ini blower pembuangan nih teman-teman. Hasil kopinya ini kopi asli biji merah semua ya. Nih biar teman-teman nanti kalau yang mau pesen boleh lewat JNE. Ini yang udah di ini ya, yang udah di roasting. Nah, ini stoknya, ternyata stoknya masih banyak. Ini bagian ini yang sudah di roasting. Ini kopi noni ya? Wine. Hah? Wine. Wine. Sekilonya berapa? 400. Sekilo 400. Tetap jiwa teman-teman, kopinya sekilo 400 ya. Yang ini beda tapi kalau emang kualitasnya. Kalau ini ya, dari Sulawesi. Oh, dari Sulawesi. Kopi apa ini? Asalan itu. Hah? Asalan. Oh, asalan. Tapi warna hitam banget ya. Emang pasnya roastingnya. Oh, roastingnya di ini. Mantap teman-teman ya. Mana luak nanti nih teman-teman, kopi luak. Luak lebih mahal berarti sampai 1 jutaan. 1 jutaan sekilo. Nih mantep teman-teman ya, kalau yang mau nyoba kopi boleh, nanti tinggal pesen aja, minta dikirim di grup nanti ya. Ini alat apaan ya? Grinder ini untuk ukuran. Untuk lembut atau sedang. Oh, itu bisa bikin manual. Oke, oke. Mantap jiwa teman-teman. Jadi nanti kalau yang mau pesan ditunggu ya. Ditunggu, jangan sampai telat nanti, soalnya nanti apa? Stok habis. Stoknya ini asli nih, papi enggak jual bohong-bohongan ini. Beneran ini kopi asli, enggak ada campur-campuran ya. Bijinya juga biji asli nih, biji kopi, bukan biji karet. Ini alat roastingnya ya. Oke, sekian dari papi informasinya, dan nanti belum pernah lihat sih cara bikinnya ya, cara roastingnya. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat nanti buat teman-teman semua. Sampai bertemu kembali ya, ditunggu di channel papi kembar. Jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.